Sekarang gue cukup. Wah, ini penting nih nanti. Kolam abadi, bukan ke Padang ya. Ada 6 objek wisata di sini yang kita kunjungi. Jadi distribusinya setiap satu tempat wisata kami mengenakan distribusinya 20.000 per pengunjung per satu orang kemari. Nah, apa-apa saja itu yang 20.000 itu fasilitas yang pengunjung dapatkan, yaitu Anda sudah dipandu oleh pemandu, guide-nya yang bisa dibilang cukup profesional lah. Ah, dan parkiran udah di situ. Ah, dan ada fasilitas pelampung lagi. Ah, pelampung biar Anda safety, kita dikasih pelampung. Ah, baru kita udah masukkan ke asuransi Jasara Harjanya. Kayak mana lampanya itu? Kan batu, bismillahirrahmanirrahim.